memikirkan nikmat orang lain. Kenapa tidak jatuh kepadanya? Bukan dia berusaha untuk yang terbaik untuknya dan orang lain. Nah, dan sifat hasad ini dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ini tidak pilih-pilih. Illa man rahimallah. Bisa jadi terkena pada siapa? Siapa saja kena, besar, kecil, pejabat, pengusaha, para laki-laki, wanita, bahkan anak kecil, lihatlah. Anak kecil kadang-kadang sudah mulai kena sifat hasad dengan temannya, ada temannya punya mainan. Karena hasadnya dirusak mainnya. Ya kan? Dilempar, dibuang, karena hasad, kenapa saya tidak punya? Nah, ini bagi mereka ma'fu anhu, tapi mereka yang sudah mukallaf. Oleh karena itu juga diberikan pendidikan pada anak-anak apabila mereka mulai melihat sifat arogan, hasad pada anak temannya, adiknya dan lainnya, mulai orang tua untuk memikirkan bagaimana agar ini tidak terjadi seterusnya. Karena ini memudaratkan hidupnya, memudaratkan orang lain. Lebih parah lagi kalau sampai ini terjadi pada talabul ilmi, para pelajar, penghafal Quran, penghafal hadis, para juru dakwah, mereka yang disibukkan dengan maksud untuk berdakwah di jalan Allah, hasad. Saudaranya sudah punya majlis ta'lim, ngiri. Kenapa si Fulan sudah majlis ta'lim? Apa sih ilmunya? Mulai hasad. Akhirnya apa? Buat makar. Buat ide. Itu tidak baik itu. Itu dipertanyakan ilmunya dari mana. Yang baik bagi muslim bukan begitu. Tanasu bil haq wa tanasu bis sabr. Nasihati. Kalau memang dia melihat ada kekurangan pada saudaranya, dinasihati. Yang dia memang mempunyai kapasitas untuk menasihati saudaranya. Bukan mengiri, bukan hasad. Karena hasad, ta'kulul hasanat, akan memakan kebaikan. Bahkan kebaikan dirinya, kebaikan orang lain, apabila diwujudkan dalam bentuk zalim. Buat provokasi. Ya, dimakan, disebarkan. Wah, si fulan tak layak ilmu, dan seterusnya. Akhirnya terjadi gaduh dalam di lapangan dakwah. Mestinya proyek dakwah sudah jalan. Pengajian sudah berjalan. Pondok pesantren sudah jalan. Tapi karena ada yang hatinya sakit, buatlah mukar. Akhirnya apa? Yang ada kemunduran. Dan ini menjadi di antara sebab kemunduran umat Islam. Kedewasaan berpikir dari sebagian kaum muslimin. Karena sebab jahil atau hasad menghalangi dakwah yang mestinya sudah tegak di atas bumi Allah ini. Jadi tidak hanya pada orang-orang awam. Pada talabul ilmi, penuntut ilmu. Pada ustaz, juru dakwah, pelaku dakwah, program dakwah, bisa terjadi hasad. Oleh karena ini banyak-banyak berdoa nas'alullah min fadlihi, nas'alullah al-afiyah. Berdoa kepada Allah agar ini jangan sampai terjadi pada mereka yang khususnya berjalan di dalam bidang dakwah. Jangan sampai disebabkan keiriannya, hasadnya menghalangi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.